Warna-warna pelangi, episode 55 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Oh iya, hari ini hari apa ya teman-teman? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu? Iya, betul. Nah, pagi ini aku dan kakak akan membersihkan halaman. Semalam hujan turun dan daun-daun berguguran. Lihat, Kak, ada pelangi. Oh iya, indah sekali ya warnanya. Kok tiba-tiba ada pelangi ya, Kak? Kemarin sepertinya tidak ada. Iya, Dek. Pelangi memang tidak muncul setiap saat. Pelangi adalah warna-warni indah yang terbentuk di langit. Biasanya, pelangi bisa dilihat saat hujan turun dan matahari bersinar. Oh, pantas saja pelangi tidak ada setiap hari. Tapi aku suka sekali ada pelangi. Teman-teman suka juga kan? Iya, kalau aku suka karena langit menjadi indah dan berwarna-warni. Ayo nyapu lagi, supaya halamannya cepat bersih. Siap, Kak. Merah, kuning, biru. Wah, banyak sekali warnanya. Kamu lagi lihat apa, Dek? Sini deh, Kak. Aku lagi melihat pelangi. Indah sekali warnanya. Sepertinya ada lebih dari 5 warna ya, Kak? Iya, Dek. Tepatnya ada 7 warna di pelangi. Warna-warnanya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau bisa juga disingkat menjadi me, ji, ku, hi, bi, ni, u. Oh, begitu, Kak. Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, mudah ya mengingatnya. Ini, ibu buatkan rainbow cake atau kue bolu pelangi untuk menemani kalian belajar. Pas sekali, Bu. Di luar ada pelangi dan ibu membuat kue bolu pelangi. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Iya, anak-anakku sayang. Anak-anak, kalian sudah baca doa belum? Oh iya, lupa. Teman-teman, sebelum beraktivitas kita berdoa dulu ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu ke dapur lagi ya. Kalian teruskan belajarnya. Baik, Bu. Enak. Kue bolu pelangi ini jadi mengingatkan kakak dengan cerita Ana dan sapu pelangi. Iya, Kak. Aku juga jadi ingat dengan cerita Ana dan sapu pelangi. Teman-teman juga masih ingat kan dengan cerita Ana dan sapu pelangi yang dibacakan kemarin? Kalau masih ingat, kakak mau bertanya nih. Mengapa Ana memerlukan sapu pelangi? Aku tahu, karena Putri Angin akan datang ke Istana Pelangi. Jadi istana harus bersih dan rapi. Betul sekali. Nah,
Pertanyaan kedua, apa yang terjadi dengan sapu pelangi dalam cerita tersebut? Apa teman-teman masih ingat apa yang terjadi dengan sapu pelangi milik Anna? Iya, sapu pelangi tidak mau bergerak. Ia mogok kerja karena ia sangat kotor dan kusut. Kalian hebat. Jawabannya betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan Anna pada sapu pelangi? Teman-teman, apa ya yang dilakukan Anna pada sapu pelangi? Anna memandikan dan menyisir sapu pelangi. Bagaimana, Kak? Apa jawabanku dan teman-teman benar? Iya, benar. Hore! Jawaban kita benar semua, teman-teman. Wah, lukisan pelangi kakak bagus deh. Makasih, Dek. Masih lama ya, Kak, melukisnya? Ini sudah selesai kok, tinggal tunggu catnya kering saja. Memangnya ada apa, Dek? Temani aku membaca cerita berjudul Ciri-Ciri Pelangi yuk, Kak. Oh, boleh. Ayo kita baca bersama. Kita baca bergantian ya, Kak. Oke. Teman-teman, aku dan kakak akan membaca cerita berjudul Ciri-Ciri Pelangi. Disimak baik-baik ya. Ciri-Ciri Pelangi. Lihatlah gambar di atas. Gambar apakah itu? Itu adalah pelangi. Indah bukan? Pelangi adalah warna-warni indah yang terbentuk di langit. Warna-warna pelangi berada sejajar dan melengkung di langit. Pelangi bisa dilihat saat hujan turun dan matahari bersinar. Pelangi akan terlihat jika matahari bersinar dari belakang kita dan hujan turun di depan kita. Itu sebabnya pelangi hanya terlihat saat pagi atau sore hari. Pelangi terdiri atas 7 warna. Banyak bukan? Untuk membantumu mengingat 7 warna itu, cobalah mengingat sebutannya. Me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Me untuk merah, ji untuk jingga, ku untuk kuning, hi untuk hijau, bi untuk biru, ni untuk nila, dan u untuk ungu. Coba perhatikan gambar yang ini. Bagaimana bentuk pelangi itu? Ya, betul. Pelangi dalam gambar itu berbentuk setengah lingkaran. Bentuk setengah lingkaran ini juga dikenal sebagai busur. Jadi, kamu bisa katakan bentuk pelangi adalah berbentuk busur. Menarik, bukan? Selesai deh ceritanya. Nah, sekarang kakak mau bertanya ke teman-teman. Apakah yang dimaksud sebagai pelangi? Wah, jawaban teman-teman betul. Pelangi adalah warna-warni indah yang terbentuk di langit. Sekarang, pertanyaan kedua. Di manakah pelangi terbentuk? Kalau jawabanku di langit. Kalau jawaban teman-teman apa? Wah, sama. Kak, jawabanku dan teman-teman betul tidak? Betul lagi. Kalian memang pintar-pintar. Sekarang, pertanyaan terakhir. Kapankah kamu bisa melihat pelangi? Teman-teman di rumah, tahu tidak jawabannya? Iya, betul. Pelangi hanya terlihat saat sore atau pagi hari. Teman-teman, kalian bisa menceritakan kembali cerita berjudul Ciri-Ciri Pelangi kepada ayah atau ibu. Ceritakan dengan santun dan suara yang nyaring ya. Teman-teman, tadi kita sudah membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Ciri-Ciri Pelangi. Sekarang, lengkapilah kata berikut ini dengan tepat. Ada potongan kata yang nantinya harus kalian masukkan ke kata yang belum lengkap. Potongan kata itu adalah ni, rah, ri, jan,
dan ga. Kita lihat contohnya ya. Perhatikan gambar ini. Ada kata pela, titik-titik. Potongan kata yang tepat adalah ngi, sehingga kata yang lengkap menjadi pelangi. Nah, kita jawab pertanyaan kedua ya. Kata apa yang tepat untuk melengkapi kata jing? Apakah ngi, rah, ri, jan, atau ga? Iya betul, potongan kata yang tepat adalah ga. Sehingga kata yang lengkap menjadi jingga. Nah, kalau potongan kata yang tepat untuk gambar berikut ini apa ya teman-teman? Apakah ni, rah, ri, jan, atau ga? Iya, potongan kata yang tepat adalah ri, sehingga menjadi kata matahari. Sekarang, coba perhatikan gambar ini. Potongan kata apa yang tepat untuk melengkapi kata me? Apakah ngi, rah, ri, jan, atau ga? Iya, betul. Potongan kata yang tepat adalah rah, sehingga kata yang lengkap menjadi merah. Nah, yang terakhir, potongan kata apa yang tepat untuk melengkapi kata hu? Perhatikan gambarnya ya, supaya teman-teman bisa melengkapi kata yang tepat. Apakah ngi, rah, ri, jan, atau ga? Wah, jawabannya betul lagi. Potongan kata yang tepat adalah jan, sehingga katanya menjadi hujan. Berapa ya hasil perkiraannya? Teman-teman, aku sedang membantu temanku Agus menghitung perkiraan 3 bilangan. Teman-teman bantu aku menghitung juga ya. Agus memperkirakan hasil dari 28 ditambah 24 ditambah 26 sama dengan 100. Masuk akalkah perkiraan Agus? 28 lebih dekat ke 30. 24 lebih dekat ke 20. 26 lebih dekat ke 30. Sekarang kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah ya, teman-teman. Kita hitung satuannya dulu. 0 satuan ditambah 0 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 0. Kemudian kita hitung puluhannya. 30-an ditambah 20-an ditambah 30-an sama dengan 80-an. Jadi perkiraan dari 30 ditambah 20 ditambah 30 adalah 80. Tapi hasil perkiraan Agus adalah 100. Jadi, hasil perkiraan Agus tidak masuk akal. Nah, kita sudah membantu Agus menghitung perkiraan. Sekarang kita coba contoh lain ya. Menurut kamu, masuk akalkah perkiraan dari 38 ditambah 13 ditambah 49 adalah 100? Mengapa? Sekarang kita hitung sama-sama yuk. 38 lebih dekat ke 40.
13 lebih dekat ke 10. 49 lebih dekat ke 50. Kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah ya. Kita jumlahkan angka satuannya dulu. 0 satuan ditambah 0 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 0 satuan. Sekarang kita hitung angka puluhannya. 40-an ditambah 10-an ditambah 50-an sama dengan 10-an. Nah, hasil perkiraannya adalah 100. Jadi, jawabannya masuk akal. Sekarang kalian sudah mengerti kan? Kita coba satu contoh lagi yuk. Apakah masuk akal jika perkiraan dari 17 ditambah 21 ditambah 26 sama dengan 90? Kita hitung sama-sama ya. 17 lebih dekat ke 20. 21 lebih dekat ke 20. 26 lebih dekat ke 30. Sekarang kita jumlahkan hasilnya ya. Sekali lagi, kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah dan dihitung dari angka satuannya terlebih dulu. 0 satuan ditambah 0 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 0 satuan. Sekarang kita jumlahkan angka puluhannya. 20-an ditambah 20-an ditambah 30-an sama dengan 70-an. Nah, hasil perkiraan tadi adalah 90 dan hasil perkiraan yang betul adalah 70. Jadi, jawabannya tidak masuk akal. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana menghitung perkiraan tiga bilangan? Ibu sedang menggambar apa? Ibu sedang membuat pola jahitan untuk baju, Nak. Pola? Wah, aku jadi ingat tentang pola bentuk di pelajaran matematika. Teman-teman sudah tahu belum apa itu pola bentuk? Nah, kita dengarkan penjelasan tentang pola bentuk dari temanku Made, Agus, dan Nanda. Disimak baik-baik ya. Pola di atas adalah pola dua bentuk. Bentuknya adalah lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Pola di atas adalah pola tiga bentuk. Lingkaran, segitiga, persegi. Lingkaran, segitiga, persegi. Lingkaran, segitiga, persegi. Pola di atas adalah pola bentuk arah segitiga. Segitiga ke atas, segitiga ke bawah. Segitiga ke atas, segitiga ke bawah, segitiga ke atas, dan segitiga ke bawah lagi. Pola di atas adalah pola bentuk. Segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran. Pola di atas juga bisa disebut pola warna. Warna kuning, ungu, kuning, ungu. Pola di atas juga bisa disebut pola ukuran. Ukuran kecil, ukuran besar, ukuran kecil, ukuran besar, ukuran kecil, ukuran besar,
ukuran kecil, dan ukuran besar lagi. Pola di atas adalah pola bilangan. Bilangan 1, 3, 1, 3, dan 1. Nah, itu tadi penjelasan dari Made, Agus, dan Nanda. Mudah kan? Sekarang kita berlatih dengan contoh soal yuk. Buatlah pola-pola menggunakan gambar berikut ini. Pola bentuk apa saja yang ada di gambar? Ya betul, ada pola bentuk segitiga, bentuk persegi panjang, dan bentuk lingkaran. Lalu, pola warna apa saja yang ada di gambar ini? Ya, pola warnanya adalah pola warna biru, warna merah, dan warna kuning. Dan pola bilangan apa saja yang ada di gambar ini? Iya, pola bilangannya adalah bilangan 1, 2, dan 3. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua, wali, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar ya. Dan ingat untuk mengisi lembar refleksi yang seperti ini ya. Kalau begitu, sampai berjumpa besok teman-teman. Dadah! Seru sekali kan pelajaran hari ini? Tadi kita sudah melihat pelangi bersama Panji dan Kak Dwi. Lalu kita sudah mempelajari apa itu pelangi. Lalu membaca cerita berjudul Ciri-ciri Pelangi dan menjawab pertanyaannya. Melengkapi suku kata. Memperkirakan hasil penjumlahan 3 bilangan. Dan belajar macam-macam pola, seperti pola bentuk, pola warna, dan pola bilangan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.